Habib Hasan bin Salah Al-Bahar pernah suatu waktu datang orang kepada beliau membawa satu plastik isinya gandum. Habib Hasan bin Salah Al-Bahar sudah kebiasaan beliau dalam setiap hari itu menjamu tamu yang banyak, memberikan makan kepada mereka. Artinya beras ataupun kalau pada saat itu gandum yang dia punya itu penuh di gudang-gudang beliau. Bayangkan orang punya gandum yang banyak, didatangi oleh satu orang bawa satu plastik gandum buat hadiah. Kira-kira gimana? Saya setiap hari mengeluarkan misalnya 300 karung beras, tiba-tiba ada orang datang mau ngasih saya satu plastik kecil beras. Kira-kira murid saya akan ketawa gak? Orang-orang yang ada di sekitar saya akan ketawa gak? Saya punya tamu itu bisa menghabiskan contohnya 300 karung beras. Ada orang datang memberikan pada saya satu plastik kecil beras. Maka akan menjadi bahan tertawaan. Ini buat apa begitu? Maka orang tersebut datang kepada Habib Hasan dan mengatakan, wahai Habib Hasan, saya berniat buat nama ibu saya, tolong sedekahkan ke orang lain. Akhirnya muridnya bilang, ente gak punya akhlak, gak punya adab. Masa Habib Hasan sholat bahar disuruh ngasih sedekah ke orang lain hanya sekedar. Kata Habib Hasan, diam kamu, ini orang cerdas. Dia tahu bagaimana cara mendapatkan pahala yang besar walaupun dengan sesuatu yang tidak besar. Apa yang terjadi? Dia menginginkan pahalanya sampai kepada ibunya. Kalau dia yang mengeluarkan, maka belum tentu niatnya sama seperti niat seorang ulama yang memiliki keilmuan yang tinggi. Ketika dia mengeluarkan hadiah dan ulama mengeluarkan hadiah, hadiahnya sama, tapi yang mengeluarkan adalah orang yang beda, hasilnya beda. Hasilnya beda. Makanya sahabat Nabi ketika mereka diejek oleh sebagian, maka orang-orang as-sabiqun al-awwalu, maka sebagian di antara mereka dipanggil oleh Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, apapun yang kalian keluarkan walaupun sebesar gunung Uhud sekalipun tidak akan pernah sama dengan apa yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat saya. Kenapa? Karena mengeluarkannya di saat paling tepat. Mungkin ada satu pondok pesantren yang besar. Pondok tersebut tidak akan pernah terbangun kecuali dengan uang 50 ribu di bata yang pertama. Maka seorang mudir mungkin menawarkan kepada orang lain, siapa yang mau menjadi donatur pada saat itu. Maka ada seseorang yang biasa-biasa saja mengeluarkan dan membantu sehingga membangkitkan gairah seorang ulama ini untuk membangun pesantren. Walaupun setelah itu, setelah menjadi pesantren yang besar, ada orang yang memberikan 1 miliar sekalipun, maka tidak akan pernah sama dengan apa yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan di waktu awal. Pemberiannya berbeda jauh dan pahalanya berbeda jauh. Tidak dilihat daripada sedikit banyaknya. Banyak. Ya, terkadang ya saya dengar di pondok Darul Lughah wa Da'wah dahulu Al-Habib Hasan Baharun, beliau meminta dana dengan satu map isinya sekian, hanya berapa ribu saja atau berapa puluh ribu pada uang saat itu. Akan tetapi tanpa ada wakaf tersebut, tentu sekarang tidak akan pernah terjadi sesuatu. Makanya hebatnya orang yang faham cara mengeluarkan yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, si fulan ini dia memberikan kepada Habib Hasan bin Salah Al-Bahar satu plastik kecil. Dia katakan, tolong berikan hadiah ini, sedekah ini atas nama ibu saya. Maka Habib Hasan bin Salah Al-Bahar ketika melihat murid-muridnya tertawa, dia bilang, diam, justru kalian yang tidak faham, dia ini orang cerdas, orang pintar. Diambil sama Habib Hasan bin Salah Al-Bahar, kemudian disedekahkan kepada orang lain dengan nama ibunda beliau. Karena seorang yang alim salaf, mereka sampai-sampai mengatakan, ma akhadtu kitaban illa wa ma'i sab'ina niyyah. Saya tidak ambil satu buku sekalipun kecuali saya sudah mempersiapkan 70 niat. 70 niat. Kalau dikatakan tadi niyatul mu'min khairun min amalih, betul.
Karena niat gak mungkin riya, makanya niat lebih baik daripada amal. Kenapa sih Habib, kok niat lebih mulia daripada amal? Padahal amal kan capek. Niat bisa gak riya? Niat bisa gak pengen dilihat orang lain gitu? Tapi amal bisa. Niat yang sudah berubah menjadi amal, amal bisa rusak dengan niat yang buruk. Maka ketika seorang sudah berniat, saya pengen sholat malam 100 rakaat, kira-kira dia ngomong ada yang dengar apa enggak? Dia niat ada yang dengar atau tidak? Makanya pahalanya besar. Tapi kalau sudah dilakukan, bisa jadi itu bergabung, bercampur dengan riya dan ujub. Makanya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ya bukan berarti bahwa enggak perlu beramal, berarti niat-niat aja terus. Ya tentu tidak akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah.